anda terlepas webinar kanser ovari kami baru-baru ini, jangan risau. Geng 3B dari MyGyne FB kan ada. Jom dengarkan perkongsian pendek kami ini. Kanser ovari, 7 fakta anda perlu tahu. Sedarkah anda, kemungkinan besar salah seorang rakan sekolah anda boleh menjadi salah satu statistik kanser ovari. Ada lagi satu fakta kanser ovari yang sangat menyedihkan. Jom kita teruskan dengan fakta nombor 2. Mari kita lihat perut pesakit ini. Inilah hakikat kanser ovari. Sekitar 70 hingga 80% dikesan lewat, iaitu pada tahap 3 dan 4. Ini kerana kedudukan ovari itu yang berada jauh di dalam pelvis berbanding rahim dan pangkal rahim. Oleh itu, proses saringan kanser ovari sukar dilakukan, tidak seperti kanser pangkal rahim. Fakta yang ketiga, walaupun kanser ovari selalunya lambat dikesan, berikut merupakan beberapa simptom yang perlu kita cakna. Pendarahan selepas menopause ataupun corak haid yang berbeza bagi mereka yang belum menopause mungkin menandakan aktiviti ovari yang terganggu disebabkan kanser. Perut juga boleh kelihatan kembung dan rasa tidak selesa atau sakit disebabkan ketumbuhan sudah besar dan menghimpit organ-organ yang lain. Ia bukanlah disebabkan oleh angin ataupun disebabkan gemuk semata-mata. Jika terdapat perubahan pada saiz pinggang atau suami ada melihat berat isteri naik mendadak, bawalah isteri ke klinik untuk pemeriksaan ultrasound. Jika ada rezeki, mungkin hamil, tetapi kalau sudah menopause, ia pasti membimbangkan. Bila ketumbuhan sangat besar, nafas boleh susah kerana diafragm terhimpit. Salur kencing yang terhimpit juga menyebabkan air kencing tidak dapat mengalir turun dengan baik. Pundi kencing juga tidak dapat berkembang untuk menampung isi padu air kencing yang sama, jadi pesakit akan kerap membuang air kecil. Fakta yang keempat, apakah risiko kanser ovari? Risiko yang utama ialah usia, di mana kanser ovari jarang berlaku pada wanita berumur kurang daripada 40 tahun. Kebanyakan kanser berkembang selepas menopause. 50% pesakit kanser berumur lebih daripada 62 tahun. Wanita yang obes berisiko lebih tinggi, malah jika ada kanser, harapan hidup mereka juga berkurang. Risiko meningkat jika ada sejarah ahli keluarga yang ada kanser seperti kanser payudara, kanser usus dan kanser ovari. Penyakit kanser keturunan ini boleh melibatkan kira-kira 15 hingga 20% kanser ovari. Ini disebabkan mutasi dalam setengah gen seperti BRCA1 dan BRCA2. Mereka yang ada sejarah ahli keluarga boleh mengambil ujian genetik untuk mengesan gen ini. Bagaimana doktor hendak memastikan diagnosa kanser ovari? Selain daripada sejarah dan simptom pesakit, doktor akan memeriksa abdomen, membuat ultrasound dan mengambil darah. Sekiranya ada kemungkinan ketumbuhan itu kanser, doktor akan juga membuat temu janji untuk CT scan. Fakta yang keenam, adakah pesakit kanser ovari boleh sembuh? Secara umumnya, kanser ovari yang dikesan pada peringkat awal mempunyai kebarangkalian cerah untuk sembuh. Dari segi statistik, pesakit tahap 1 mempunyai 90 hingga 95% peluang sembuh, manakala pesakit tahap 3 dan 4 mempunyai 30 hingga 40% peluang untuk sembuh dalam masa 5 tahun pemantauan. Bagaimanakah kita hendak mencegah kanser ovari? Buat masa ini, tiada kaedah yang tepat untuk mencegah kanser. Namun, kita boleh mengurangkan risikonya dengan mengamalkan cara hidup yang sihat. Contohnya, elakkan ataupun berhenti tabiat merokok. Seterusnya, gunalah pil perancang keluarga kerana wanita yang mengambil pil perancang sekurang-kurangnya 5 tahun mendapat perlindungan daripada kanser ovari. Wanita yang menyusu badan juga, terutamanya yang lebih daripada setahun, terbukti rendah risiko untuk mendapat kanser. Lebih menarik lagi, setiap bulan seorang wanita menyusu badan, risiko kanser ovari berkurangan sebanyak 2%. Sekian sahaja dari kami, Geng 3B di MyGyne FB. Teruskan like, share dan follow dan semoga bermanfaat.